Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Susan Iqbal. Kali ini saya mau mencoba uli bakar Cang Maul nih, yang ada di Pondok Kopi Pondok Kelapa di Jalan Bojong Indah. Kita mau nyoba uli bakar Cang Maul ya. Selamat malam, Cang. Malam kembali. Ya, saya mau mesen ulinya, Bang. Cang. Nah, boleh. Tuh, lagi bakar-bakar kalian. Lagi bakar ya? Ya. Boleh. Saya pesen itu punya siapa? Bakar aja. Bakar aja, ya udah. Saya pesen itu dah, semua dah. Alah. Satu potongnya berapa itu, Bang? Jual 10.003. 10.003. Ya. Kalau satuan? Kalau satuan kita jual ya 4.000-an lah. 4.000-an ya. Mantap. Ini kenapa dibakar, Bang? Biar gurih ya. Mau ciri khas Betawi gitu. Oh iya, benar. Emang ini makanan Betawi, khas Betawi. Uli bakar, ada juga yang pakai tape uli. Ini cuma jual uli bakar doang, Bang? Wah, ada bir petoknya. Ada bir petok, ada. Coba mana, Bang, dilihat, Bang. Kita jual racikan sendiri, tinggal diseduh. Oh, racikan sendiri itu? Iya, 5.000 per gelas. 5.000 per gelas? Iya. Kalau mentahnya, Bang? Sama aja kita, Bang. Sama aja? Juga, matang juga, harga sama. Sama? Iya. Saling menguntungkan? Iya, kualitas lah. Kualitas ya, yang penting kualitas. Ini proses pembakarannya, kawan. Jadi sekarang modern ya, Bang, pakai gas. Modern lah. Pakai kompor gas. Asap pula asap kalau pakai batok, arang batok. Asap ya. Iya. Tapi lebih nikmat mana, Bang? Ya sama aja sih nikmatnya, tergantung ulinya. Tergantung ulinya ya. Bahannya yang penting. Bahannya. Iya kan? Ini saya masih lama, Bang. Ntar lagi ya. Ya. Mantap dah. Kita pakai serundeng ini, pakai serundeng mau gula. Oh, uli ya. Bakar serundeng namanya. Bagus, mantap. Usahanya. Usaha boleh sama. Ya, Terus apa lagi, Bang? Enggak boleh sama, rezeki mah beda. Dari usaha ngatur. Usaha boleh sama katanya tuh. Rezeki boleh beda. Udah ada yang ngatur dari Maha Yang Kuasa. Mantap dah. Proses pembakarannya pokoknya ya. Ulinya ditarik melar dah. Ditarik melar. Iya. Keper dong, Bang. Ini asli Betawi, Bang. Betawi lah. Betawi kita. Mantap lah. Punya batu? Nah, banyak batu, Bang. Widih. Betawi itu punya batu. Batu apa, Bang, namanya, Bang? Ini. Ya. Pandan Mayaman. Pandan Mayaman. Mm-hmm. Mantap dah. Minta kalau boleh mah. Nah, jadi. Jadi. Ini yang udah jadi, kawan. Tinggal ditaruhin serundeng. Ini serundengnya terbuat dari apa, Bang? Kelapa kita sangrai. Kelapa disangrai? Iya. Ada campur gula dah, kita blender tuh. Tuh, campur gula biar manis ya. Enggak mungkin gula itu pahit. Ini yang udah matang, kawan. Cara pembakarannya modern. Pakai gas. Tidak pakai areng lah, biar enggak ada asap. Modern sekali. Oh, mantep, kawan. Uli bakar serundeng tuh, ditaburin tipis-tipis, digulain tipis-tipis. Mantep, udah jadi, kawan. Kopi kalian, kopian ya? Kopi Bang kalian. Boleh lah, kopi kita bikin kopi. Iya. Kopi apa maunya nih? Kopi hitam tanpa gula ya. Boleh. Duduk kayak di meja 5. Boleh. Saya tunggu ya, Bang. Siap. Para sahabat, nih sambil nunggu uli bakar ya. Dikit lagi sampai. Nah, ini dia kopinya. Mantap. Nih uli bakarnya. Oke, gurih deh, tarik melar. Ini teman-teman, udah jadi uli bakar serundeng Cang Maul. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Legit, pemirsa.
Gulai bakarnya mantap. Dingin-dingin begini makan gulai bakar yang masih hangat. Mantap. Legit pisan. Sambil ngopi kawan-kawan. Masya Allah. Emang buatan Cang Maul mantep uli bakarnya ya. Masih ngebul. Bang, bilangin jangan lupa mampir ke sini. Mampir iya. Katanya kemarin. Kemarin Bang alamatnya Bang? Jalan Bojong Indah, Pondok Kelapa. Bojong Indah, Pondok Kelapa. Itu alamatnya. Mocel sambil seruput lah. Mocel sambil seruput tuh yeah. Kata yang punya dagang. Mantap pemirsa, mantap. Gurih. Serundengnya kerasa, asin, manis. Taknya tapi garam yang satu lagi ga. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Yang belum subscribe di subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kemarin mampir.